Pemeriksaan koloni, guys. Setelah pecah koloni menjadi dua, yang mau booking koloni super. Wah, dadat. Ada madunya. Diundur, dadat. Kan di tapi ini ki anu. Posisi kan tengah atas madune kan. Fokus perang dulu. Nggih. Isor kotong lah. Kalau bawa kan madu. Ayo jenis tempat-tempat telur kan. Tapi lek sithik wis gak usah. Kerjane. Kayak wajah kan. Lek kotaknya dibuat besar, kenapa tambah gede gue juga? Insya Allah nggih, tambah mriki ta. Diperpanjang nang nggih. Ngaten. Asa apa aja, Bang? Oh. Kotak adune. Dicukil kali sendok ta? Sama otomatis. Pendet ta? Cuilan ni kotak nak kena itu. Oke, okay, guys. Kita ambil, guys. Mantap. Guys. Oke, okay, guys. Inilah madunya ya. Mantap sekali. Ini memang sengaja kita pasang di sini. Tidak diunduh. Ben kolon ini pecah dan berkembang terus, guys. Ya. Tadi 3 sarang
kita ambil sedikit-sedikit, tidak semuanya, memang sengaja dilestarikan. Oke, pajangan di rumah, guys. Mantap jauh sekali. Ini beberapa waktu yang lalu pecah koloni. Di koloni yang ikut ratu baru itu lebih banyak daripada yang di sini. Ya. Ini lokasinya di perumahan dekat perkebunan. Mantap. Oke. Cukup sekian. Itulah edukasi cara pemanenan lebah liar jenis Apis cerana. Kalau yang di kota enak panennya seperti ini. Jadi yang bawah ini posisi ini tempat telur, guys. Madunya yang growang ini, guys. Ya, oke. Okay. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seger kalem ngoten rasane tadi. Tetap ya. Mantap.